Di sini kita sore-sore apa ini terus kapan berhentinya? Iya, padahal mesin-mesin mestinya udah habis. Kali bisa jane banjir. Sadane banjir. Pak, itu mesti cari penginapan yang dekat sini nih. Gawat dong, Pak. Percuma, penduduk kagak bakalan mau terima kita. Mereka curiga kalau-kalau kita anak buahin sejari getih. Yang benar aja loh. Tambang rampok kan beda sama tambang kita-kita ya. Paling selamat kita balik aja ke Tangerang. Di sana ada penginapan. Kenapa sih kita terus? Aku bukan orang kaya. Aku tidak mampu kasih makan kamu. Sampai jumpa.
anjing, dan lembuk, lembuk. Kalau itu masuk sini, jangan bawa anjing. Bikin kotor anak punya hotel. Bukan anjing saya, Wan. Ya, Badul, kayak tidur di sini. Itu Sinte yang jaga di luar sana. Awan. Bas ente mau apa? Saya perlu kamar, Wan. Masya Allah. Semua kamar penuh. Saya minta tolong, Wan. Di gudang juga boleh kalau ada. Tidak bisa. Gudang juga penuh. Wan. Asalnya tidak dilanggar. Sialan. Kita senasib, Bung. Sekelas. Cuma bedanya kaki kamu 4. أهلاً أهلاً وسهلاً يا مرحبا بكم تفضل tuan mesti kamar yang besar atau yang sedang yang pertama kau beri makan mereka semua ya akhir alhamdulillah wa syukrulillah turunkan barang-barang mudah-mudahan tuan masuk syurga kamu awasin di belakang tafadhal ya sayyidi Lihat, untuk golongan mereka masih ada kamar. Itu tidak enak menjadi manusia. Mestinya kamu tidak usah masuk. Tapi karena kita senasib, bolehlah. Sialan. Bisa menghargai orang lain penduduk kota ini. Manusianya, dokarnya, sama saja. Tidak punya perasaan. Gue yakin lo seorang pendekar. Paling enggak, orang yang percaya senjata sebagai pelindung. Tapi lo, udah menghina kependekaran. Saya tidak mengerti maksud kamu. Bersihin kotoran pakai golok. Itu penghinaan besar pada kecatatan, tahu nggak? Kalian terlalu berlebihan. Bagi saya, golok cuma alat. Seperti petani mempunyai cangkul. Saya juga tidak mengerti. Kegagahan itu sebenarnya apa? Saya juga sangsi. Apakah setiap pemegang golok berarti jantan? Lu mau nyobain gua? Saya cuma menyaksikan. Bisa juga lo, tapi kagak berarti lo sudah hebat. Asal lo tahu aja, tempat ini gudangnya para jago. Tiba menjadi pengecut hanya karena ikat pinggangnya putus. Tapi bukan berarti orang menjadi jagoan karena pakai ikat pinggang. Ya enggak, Jing?
Kalau kalian bisa tebak uang yang ada di kantong saya, kalian boleh ambil semua. Syaratnya tidak boleh menyentuh kantong, Neng. 50 tali? Kamu sedang mikir apa? Bahwa tempat ini gudangnya para jagoan. Tidak usah khawatir. Kita dan mereka tidak ada bedanya. Sama-sama punya rasa takut. Atau kamu lapar? Sudah saya duga. Saya juga lapar. Tapi uang saya terbatas. Saya bukan orang kaya. Ayo ditebak. 75 tali. Oh. 80 tali. 85 tali kali. Ah, Bapak bohong. 75. Hanya main tebak-tebakan. Tebak yang betul. Ayo. 85 tali. Silakan. Berapa ya? Berapa ya? Terima kasih. Kamu tebak. Ayo. Ayo, tar dulu. Berapa? Berapa? 100 tali. Juga belum. 200 tali. 250 tali. Oh, jauh. Masih jauh. Habis berapa tuh? Terserah. 250 tali masih jauh. Jauh. Bapak kaya sekali. Di sini gawat sekali, Pak. Siluman serigala putih sedang merajalela di mana-mana. Gak usah takut, Pak. Opa selalu patroli di tempat ini. Mau minum kopi, Pak? Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ronda, Pak. Setia sekali dia dengan tugasnya. Tentu aja, gajinya juga cukup. Bukan soal cukup atau tidak cukup. Sebab itu memang kewajibannya sebagai pelindung rakyat. Ayo tuh, teruskan tebakannya. 300 tali? Oh, 350? Oh, 400 tali? Berapa? 500? 700 tali. 800 kali. Ini sabar aja. Ayo tebak yang betul. 900 tali. Saya bisa menebak tanpa menyentuh pakaian tuan. Silakan, semuanya boleh ikut menebak. Berapa tebakanmu? Kita harus keluar ruangan ini. Tapi jangan sampai menyentuh pakaianku. Tanganku tidak akan menyentuh pakaian tuan. Silakan. Bawa payung tuan. Mau pada ngapain tuh? Mau tebak-tebakan duit katanya. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Buka. Aku akan lapor pada Marsose bahwa kamu orangnya serigala putih.
kaya bener tuh orang. Aja, dia kan pedagang rempah-rempah. Wah, duitnya banyak banget. Banyak bener duitnya orang bener. 10 ringgit, 15 perak, 50 tali. Sebanyak itu tuan bawa-bawa. Tuan benar-benar berkeyakinan kuat. Padahal tuan tahu di sini banyak rampok. Anjing lo, gua tahu masih ada kamar kosong. Berani-berani kan? Lu pikir gua kagak mampu bayar? Bangsat! Tolong! Bendul! Laga! Makan gaji buta itu! Sampai keluarga kita nanti gua bawa. Ayo, liatin. Lawan aja bang, jangan sampai nama abang jatuh. Iya bang, abang kan udah kesohor jago di daerah ini. Lu tahu siapa dia? Kagak bang. Dia yang selalu nyebut dirinya Serigala Putih, bajingan tengik dari Betawi. Lu mau coba tong? Saya tidak pernah punya urusan dengan abang. Kali aja lu pengen bikin urusan sama gua. Buat apa? Saya tahu ilmu golok abang jauh di atas kepandaian saya. Kecepatan abang melebihi kecepatan angin. Pinter lu tong. Tapi gua tahu lu pasti bukan orang sembarangan. Nyali lu cukup gede buat jadi jago. Pegang pelan-pelan. Cepat ini diangkat. Nah, hati-hati yang angkatnya. Cepetan kakinya. Awas. Buang aja tuh golok. Bisanya cuma aku nakuti orang kecil. Segala tukang beras lalu peras. Ditantang orang begitu aja. Nggak ada yang berani ngelawan. Apaan tuh? Gua tahu nggak siapa dia? Siapapun orangnya, gue kagak peduli. Pokoknya dia udah bikin onar kampung kita. Lawan. Jangan sampai dia ngelunjak. Mana deh opas. Kita lapor aja sama Cutak. Iya, ini kan tugas polisi melindungi rakyat. Mereka kan dapat gaji dari pemerintah. Monyong.
kalian kan juga ikut bertanggung jawab melindungi rakyat. Buat apa belajar silat? Kan buat melindungi orang yang lemah. Bodoh lu piare. Banci lu semua. Kenapa tidak kamu lawan? Orang itu jahat kan? Aku yakin kau mampu menanding. Permainan golokmu jauh lebih cepat dari setan itu. Aku tidak ada urusan sama dia. Kagak bisa, Tong. Semua orang harus punya urusan dalam peristiwa semacam ini. Apalagi lu, Tong. Sebagai pendekar, lu mesti mau menumpas semua kejahatan. Sebab lu tahu, kejahatan itu urusan kita bersama. Tapi masih banyak orang yang tidak mau peduli pada kejahatan yang tidak nyata. Seperti pemilik losmen itu. Dia membohongi saya. Dia bilang tidak ada kamar. Padahal untuk bapak ini, yang jauh lebih kaya dari saya, ternyata ada. Itu juga kejahatan namanya. Kejahatan batin. Dia sudah menerima balasan dari kejahatannya. Tuan pendekar boleh tidur di kamar saya. Terima kasih, Tuan. Malam ini, lu nginep aja dulu di sini. Lu gak usah kesinggung. Kalau orang-orang desa ini gak begitu ramah sama tamu. Karena akhir-akhir ini sering kejadian perampokan. Yang katanya dilakukan gerombolan si jari gede. Bagaimana sikap para pendekar di sini? Mereka nggak diem aja. Mereka ngelawan. Tapi sayang, udah 7 orang pendekar kita yang mati. Lu tahu ciri-ciri kematiannya? Sama nasibnya kayak si Bandul. Centeng kumal penginapan itu. Tangannya buntung sebelah. Jangan-jangan... Gue yakin si jari getih. Dia sering nyebut dirinya Serigala Putih. Jari getih. Kenapa? Mereka pernah menghancurkan kampung saya beberapa tahun yang lalu. Memang. Mereka selalu menghancurkan kampung yang disakroni oleh mereka itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita orang mesti tindak tegas. Itu bajingan Serigala Putih. Tapi ingat, jangan sampai Batavia tahu kelemahan kita. Ada laporan masuk. Gerombolan Serigala Putih bersembunyi di reruntuhan Candi Tua. Mereka rupanya pelarian dari Batavia. Kita mesti tangkap mereka hidup of mati. Itu kewajiban kita kepada rakyat. Karena mereka telah bayar pajak pada guvernemen. Inspektur, dari agen kita di Karawaci masuk laporan. Banyak pedagang-pedagang yang melintas dari Bogor lewat Gunung Sindur sampai ke Tangerang diganggu oleh penjahat yang menamakan diri mereka si Jari Getih. Mereka juga merampok penduduk di sekitar kota Tangerang. Jari Getih. Tapi bagaimanapun, kita mesti hancurkan. Satu-satu kita tangkap mereka. Atau boleh jadi, dua nama itu sebenarnya satu. Jari Getih and Serigala Putih. Sama orangnya. Lelang barang-barang rumah tangga di rumah Ali Bajenen. Hari Minggu Pahing jangan lupa. Lelang barang-barang rumah tangga Ali Bajenen. Lelang barang-barang rumah tangga Ali Bajenen. Lelang barang-barang rumah tangga di rumah Ali Bajenen.
kipas. Lagi? Woi, punya pisang goreng, enak. Boleh coba? Tambah. Sudah kasih lima, masih kurang. Ayo, benar. Iya. Tambah lagi minumnya, Pak. Jelas dong. Tuan Pendekar. Kita sarapan sama-sama. Sejak tadi malam saya ingin menjamu Anda. Tidur di mana tadi malam? Aku sendiri terpaksa tidur di sini. Soalnya ya, saya masih merasa khawatir kalau-kalau pendekar yang pemarah itu akan bikin onar lagi. Mari, mari, silakan duduk. Neng, dilayani nih. Silakan, silakan. Kupasin, Bang. Mari silakan, Pak. Mau tambah lagi, Pak? Tambah lagi? Cukup, cukup. Aduh! Lu jangan mati di rumah makan, Owe. Siapa yang melakukan? Serigala putih mengamuk lagi. Kita harus bertindak nih. Sebentar lagi pasti dia akan buat onar di sini. Ya, 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 ya. Saya yakin Anda pasti bisa mengalahkannya, pendekar. Tolonglah kami. Atau Tuan Pendekar minta bayaran? Berapa Tuan mau bayar? Berapa harga untuk Serigala Putih? Seluruh uang yang ada di dalam kantong Tuan sekarang ini. Tapi... Atau lebih baik Tuan cari saja orang lain. Sabar. Saya akan bayar semuanya. Nih, silakan ambil. Titipkan pada tukang warung. Nanti malam saya ambil. Setelah Serigala Putih jadi mayat. Hati-hati, Tong. Kata orang, Serigala Putih itu kebal. Menurut guru saya, tidak ada ilmu kebal yang sempurna. Semua punya kelemahan. Saya yakin, dia pun punya kelemahan. Thank you.
Nyari gua tong. Iya. Tapi lu kan kagak punya urusan apa-apa sama gua. Sekarang punya. Saya minta abang menghentikan kekejaman abang. Sudah terlalu banyak korban, bang. Lu mau jadi pahlawan, tong? Tidak. Saya cuma tidak suka melihat kesewenang-wenangan abang pada orang yang lemah. Lo bisa gue bikin seperti itu kalau ikut campur urusan gue. Aku selalu berurusan dengan manusia-manusia seperti kamu. Lo benar-benar cerdik, Tong. Lo copot semua pakaian lo supaya gerakan lo lebih enteng, kan?
Berhasil, Tom. Ayo sini. Ayo sini, duduk sini. Kamu berhasil membunuhnya? Kuburkan mayatnya di bawah pohon beringin, dekat candi tua. Kenapa mayatnya tidak kau bawa kemari? Apa perlu? Dengar semua. Apa kalian percaya dia telah membunuh siluman serigala putih tanpa ada bukti? Harus ada bukti. Mayor harus bawa kemari. Jangan kasih uang lagi kan? Mana siapa tahu dia penipu? Harus ada bukti. Gua yang jadi saksi. Gua yang lihat dengan mata kepala gua sendiri. Dia yang ngebunuh siluman serigala putih. Kamu akan dapat bagian berapa dari anak muda itu? Aku tidak mau ditipu. Aku mau bukti. Semua yang ada di sini, kalian aku beri satu perak satu orang. Sekarang juga seret bangkai serigala putih kemari. Kalau memang betul anak muda ini telah membunuhnya. Kalau kalian kagak percaya, ayo ikut gua. Ayo. 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 Kenapa Tuhan menyalahi janji? Saya cuma berhati-hati, anak muda. Begitu. Naluri pedagang mengharuskan begitu. Kita harus tega untuk selalu curiga pada siapapun. Serigala putih takkan mati. Dan desa kalian akan hancur kalau kalian tidak menyerahkan kepala pendekar pembohong itu.
Waduh, kalau begini caranya kita tangkap aja preman itu. Tidak ada main serigala terus sanakan. Ayo, lagi. Tenang, tenang. Apa yang kalian lihat di sana? Ada bangkai dia. Iya, cuma ada mayatnya, kan. Jangan-jangan dia sudah pergi penyeberang sana. Ayo kita serang. Ayo, ayo. Jangan-jangan si Kang Putih yang melakukan. Kang. Jari. Ketih. Kedengarannya jari-geti apanya ini? Siapa jari-geti? Nyampok lagi kali ini. Iya. Lukanya kau, lukanya aja bang, lukanya. Hari makin kacau kamu gitu. Tolong! Siapa lagi dia? Wah, udah nyampok lagi. Rampok! Kerja kan ini. Oh, tolong ini. Oke nih, ada opas ini. Kita lihat siapa dulu nih. Jangan-jangan orang seberang nih. Iya. Ini ada yang kenal nih. Aduh, rupanya sih. Wah, ini orang seberang sana nih. Tanah siap, tanah kita juga. Ini orang lagi sirot nih. Jangan-jangan rumahnya dirampok. Pasti ini perbuatan anak kawan si pembohong itu. Ayo kesana cepat. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo, sekarang kita lapor aja. Ayo, ayo. Ciri-cirinya sama. Ini pasti perbuatan gerombolan si jari gede. Tolonglah kami, Tuan Opas. Bagaimana kami bisa hidup tenang kalau setiap hari terjadi pembunuhan seperti ini? Tenang, Dek. Tenang. Kami juga sedang berusaha. Cuman belum menemukan jejaknya. Tuan tidak akan pernah menemukan bajingan-bajingan itu. Karena selalu telat. Kalian dengar peristiwa di Sandi Tua? 5 orang opas meninggal. Termasuk komandannya, Menir Inspektur Ormuz. Jangan coba-coba menyudutkan kami. Tidak ada jalan lain. Kecuali memenuhi permintaan siluman serigala putih. Hari ini Pak Haji yang jadi korban. Besok mungkin tubuh kita yang akan jadi mayat. Betul. Apa maksud Agan? Apalagi? Pendekar gelendangan itu harus digantung. Setuju. Ya, betul. Siapa kamu? Saya yakin kamu bukan penduduk sini. Saya pedagang rempah dari Lampung. Maaf, saya ikut campur. Keamanan saya juga terancam, Pak. Siapa yang kamu maksud dengan pendekar gelendangan? Dan di mana dia sekarang? Dia yang membuat keonaran ini, Pak. Dia katanya sanggup membunuh pengacau yang bernama Serigala Putih. Tapi nyatanya malah membuat kemarahan bajingan itu. Kalian tahu, tadi sore pun terjadi perampokan keluarga saudagar dari Bogor di jalanan dekat Gunung Sindur. Jadi tindakan bajingan-bajingan itu tidak cuma di sini. Saudara jangan sembarangan menuduh orang jadi biang keladi. Sebagai kepala kampung harus punya sikap kalau menghendaki tidak terjadi lagi kekacauan di sini. Sebab
Kelihatannya ancaman serigala putih hampir mendekati kenyataan. Tapi kita kali ini bukan biasa. Mana bisa kita mampu ngajepin pendekar muda itu. Permainan goloknya sungguh luar biasa. Saya juga tidak sanggup. Paling-paling bisa membantu dengan ini. Terserah mau diapakan uang ini. Mungkin kalian bisa menyewa jawara-jawara dari Kulon. Atau ya dari mana saja. Ya, ya, ya. Untuk memusnahkan pendekar gelandangan itu. Ya, ya, betul, Pak. Tuan kenal gadis ini? Aku cuma heran, makhluk selemah ini pun dijadikan korban. Apa maksud Tuan? Saya menemukan gadis ini tenggelam di sungai. Tuan sepertinya curiga pada saya. Anak kecil pun akan menaruh prasangka seperti itu. Apalagi terhadap orang yang pernah menipunya. Menipu apa saya? Saya tidak mengharap terima kasih dari kalian, meskipun saya telah membunuh penjahat yang telah membuat onar di daerah ini. Bahkan uang yang telah Tuan janjikan pun tidak pernah saya ambil. Tukang bohong lo. Lihat suami gue, dia terbunuh oleh serigala putih. Yang lu bilang udah lu bunuh. Lu tahu nggak? Sekarang dia mau ngebunuh kita semua. Dia gara-gara lu. Tanggung jawab perbuatan lu. Gara-gara lu. Terkutuk lu. Dan daerah ini akan jadi kuburan massal. Kamulah penyebabnya. Ah!
Dia mau membunuhku. Iblis itu kepala rampok yang sangat kejam. Dari mana kau tahu? Dia yang membunuh seluruh keluargaku. Kau apakan gadis itu? Lihat, tidak salah dugaanku. Dia pasti anak buah siluman serigala putih. Fitnah. Apa maksud tuan sebenarnya? Tidak usah berbelit-belit, anak muda. Penduduk di sini pun sudah tahu. Sejak kamu menginap di sini, kekacauan berturut-turut terjadi. Iya, betul. Demi kemanusiaan, tinggalkan desa ini. Iya, bohong. Saya justru mau menolong dia. Seseorang berusaha membunuh gadis ini. Itu sandiwara. Kamu benar-benar licik. Orang yang mau membunuh gadis itu pastilah temanmu juga. Iya benar. Kura-kura aja lu. Iya kan? Ayah baru pulang membawa dagangan dari Bogor ketika perampok itu mencegat kami. Yeah.
Sampai kemudian Abang menolong saya. Saya yakin perampok-perampok itu pasti bersembunyi di desa ini. Heran, kenapa orang-orang kamu sini mencurigai kamu? Mereka tidak percaya bahwa aku sudah membunuh penjahat yang bernama Serigala Putih. Karena mayatnya hilang, lalu mereka menuduhku menipu. Anjing kuy, keluar! Jangan main-main sama Rubet Supono ya. Keluar! Ini Rubet Supono. Daripada menjadi korban si jari getih, ayo kubungkan. Cepat! Mereka menyebut namanya sendiri. Ada apa? Jari getih. Dia juga yang telah menghancurkan keluargaku. Saatnya tiba untuk bikin perhitungan. Maksudmu ayah dan ibumu? Iya. Kira dendam pada kejahatan bukan dosa. Ada opas di jantung! Ada opas di jantung! Ada opas mati! Ada opas mati! Di atas pohon rengas! Ada opas mati! Ada opas di jantung! Ada opas mati! Itu! Ayo segera! Di atas pohon rengas, Pak! Di atas pohon rengas! Cepat! Ada opas mati! Ayo, ada opas mati!
Kalau bajingan itu sudah mulai berani membunuh hamba baik, apalagi orang biasa semacam kita. Iya, kok nggak dihabisin? Gak doyan ya? Silakan tuan gorengnya. Kasinan. Iya, barangkali kasinan nih. Ayo dong tuan. Mau makan bang? Ini tuan. Yang ini. Oh. Sebentar ya. Ayo tuan. Pepayanya dikupasin tuan. Oh iya. Mereka juga takut. Ayo cepat. Bang, bawa sini, jangan dong bang. Jangan coba-coba kalian bawa. Ayo dong bang. Kalau kalian ingin selamat, ini semua. Iya deh bang, ayo bang. Ayo, jangan dong. Kalau dia kasih, kami mau pergi jauh. Kami hanya butuh sekedar bekal. Tolong, jangan diambil. Ini barang pusaka. Jangan diambil. Itu jam ayah saya. Dari mana kamu dapat? Pasti kamu... kembalikan! Kamu perampok bertopeng itu. Kamu pasti si jari getih. Pembunuh! Bangsat! Bajingan! Sekarang kalian sudah tahu siapa aku. Aku si jari getih. Sekarang darah ini sudah kukuasai. Yeah!
Sengaja menggunakan tenagaku untuk membunuh sainganmu. Benar-benar biadab.
Saya kagum pada keberanian dan pengorbanan pemuda ini. Jarang anak muda sekarang yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan kaum lemah. Oh, banyak pendekar, tapi sedikit sekali punya jiwa satria. Iya, Cek. Jangan bangun dulu. Cukup dengan matamu. Tuan Pendekal, ini Ali, Oe sengaja tutup. Oe mau bikin makan enak sama Tuan. Genteng dan meja sudah diperbaiki, Pak. Ayo, sudah wereslah. Selamat.